bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang pertama, orang yang mengatakan selama ini bahwa Wali Songo itu fiktif, fiksi, maka datang berziarah. Ada makamnya. Dan pendiri Kesultanan Banten yang pertama adalah anak dari para ulama. Jangan kita menjadi pengamat yang lebih pandai daripada pemain sepak bola. Lihat makamnya, pelajari silsilahnya. Orangnya ada Sayyidi Maulana Hasanuddin bin Sayyidi Syarif Hidayatullah, meninggal tahun 1570, lebih kurang setengah milenium, 500 tahun. Yang kedua, bahwa ulama-ulama dulu tidak hanya sekedar belajar fikih, wudhu, toharoh, sholat, zakat, haji, nifas, haid, maaf, tapi juga mereka lebih lengkap daripada itu. Bagaimana menerapkan syariat Allah. Sultan orang yang punya kekuasaan. Mengapa kita sampai hari ini Islam? Karena para ulama punya kekuasaan untuk menegakkan agama Allah. Inilah buktinya. Yang ketiga, bahwa banyak raja-raja tapi tidak dikenal, hilang. Tapi ada raja-raja yang memokohkan agama Allah, itu yang dikenal sepanjang zaman. Sampai hari ini 500 tahun kita tetap datang berziarah. Kami dari Sumatera, dari Riau, perlu 1 jam 40 menit naik pesawat, naik kendaraan sampai kemari untuk mencari, untuk mengambil barokah, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan wali-walinya yang soleh, pemimpin yang adil dan amanah. Keempat, menjadi masyarakat Banten menjadi kebanggaan karena dia punya kesultanan yang didirikan oleh wali Allah, zuriat Nabi Muhammad SAW. Maka dipangkal namanya Syarif Hidayatullah, Syarif Hasan, Syarif Kemulia. Mereka adalah Sayyid. Karena Nabi mengatakan innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Mereka adalah orang yang kita cinta. Orang yang dicinta itu dipanggil dengan Habib, Sayyidi Al-Habib Syarif Maulana Hasanuddin. Bisa anak keturunannya, mudah-mudahan kita mendapatkan amin. Yang terakhir, mari kita tetap jaga, mari kita tetap pelihara dengan melaksanakan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita pun nanti meninggal mati tetap diziarahi dan dikirim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih kepada masyarakat Banten. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kegelapan.